Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman klik like dulu, lalu subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi villa yang baru teman-teman. Serta tonton videonya sampai selesai agar teman-teman tahu kondisi villanya dari mulai kondisi bangunan, parkiran hingga fasilitas yang terdapat di villa ini teman-teman. Kali ini saya mereview Villa Safir, teman-teman. Villa Safir ini berada di Desa Ciberem, Cisarua, Puncak, Bogor, teman-teman. Villa ini dekat dengan Taman Safari, teman-teman. Dan ini tampak dari depan villa, teman-teman, halaman dengan rumput yang hijau. Memang halamannya ini tidak merata, jadi dia bergelombang. Bisa lihat di video kali ini, teman-teman. Oke teman-teman, kita menuju masuk ke villanya teman-teman. Dan ini tampak dari kolam renang. Di samping kolam renang ini juga sudah tersedia tempat untuk santai teman-teman. Dan ini tampak dari kolamnya teman-teman. Kolam renang ini besar, bisa digunakan untuk dewasa hingga anak-anak teman-teman. Airnya juga bersih teman-teman. Ini tepat di depan villanya teman-teman, kolam renangnya. Jadi teman-teman turun lagi ke bawah untuk menuju kolam renang. Oke teman-teman, jadi villa ini sebelum masuk ke ruangan, kita menuju ruangan tempat tidur teman-teman. Jadi tempat tidur utama yang tersedia di Villa Safir teman-teman. Di dalam tempat tidur ini juga tentunya sudah tersedia dengan lemari, lemari serta tempat tidurnya yang tentunya sudah dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi teman-teman. Di dalamnya juga sudah terdapat kamar mandi yang tentunya sudah terdapat fasilitas air panas teman-teman. Oke teman-teman, jadi dari kamar tidur tadi untuk menuju ruangan kita harus naik tangga dulu teman-teman. Dan ini tampak dari ruangannya. Di dalam ruangan ini sudah tersedia dengan TV serta peralatan karaoke teman-teman. Peralatan karaoke, lemari juga, serta sofa-sofa yang bisa teman-teman gunakan selama menginap di Villa Safir teman-teman. Dan di dalam ruangan ini juga tentunya tempat karaoke atau peralatan karaoke-nya ini sudah tersusun rapi teman-teman. Dan ini tampak dari ruangannya teman-teman. Serta di dalam ruangan ini juga sudah dilengkapi dengan lukisan yang membuat ruangan ini semakin terlihat indah teman-teman. Nah ini tampak dari sofanya serta meja teman-teman yang sudah tersedia di dalam ruangan ini teman-teman. Villa Safir ini memiliki 3 lantai teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sudah tersedia kursi dan meja. Dan di samping ruangan juga sudah tersedia dengan dapur. Dapur ini memiliki fasilitas lemari juga teman-teman, kompor, kosmos yang bisa teman-teman gunakan selama bermalam di Villa Safir teman-teman. Serta sudah tersedia juga dengan wastafel. Dan dapur ini tentunya dalam keadaan bersih dan sudah tertata rapi teman-teman. Oke teman-teman, jadi kamar tidurnya itu ada berada di lantai 2 juga teman-teman. Jadi teman-teman untuk menuju kamar yang lainnya itu harus naik tangga teman-teman. Nah ini tampak dari kamar tidurnya. Jadi Villa Safir ini memiliki kamar tidurnya 5 teman-teman. Kamar tidur 5 dan sudah mendapatkan free extra bed 8 teman-teman. Dan ini tampak dari kamar tidurnya. Kamar tidurnya juga mewah teman-teman, sudah tersedia dengan lemari yang tentunya sudah tertata rapi dan bersih teman-teman. Nah ini tampak dari kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya juga bagus, mewah teman-teman, seperti kayak di hotel-hotel teman-teman. Jadi dia untuk mandinya juga sudah disekat oleh kaca teman-teman, terpisah sendiri. Dan di dalam kamar mandi ini juga sudah tersedia dengan fasilitas air panas teman-teman. Sebetulnya villa ini memang
tidak memiliki AC teman-teman, karena suasananya juga sudah terasa dingin teman-teman. Nah, ini tampak dari kamar tidur 3 teman-teman. Kamar tidur di lantai 3 ini, dan ini tampak dari extra bednya. Gratis teman-teman, bisa digunakan selama menginap di Villa Saphir teman-teman. Dan ini bisa digunakan untuk tempat tidur teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tentunya untuk like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi villa yang baru teman-teman. Nah, ini tampak dari balkonnya. Jadi di samping kamar tidur sudah tersedia dengan balkon teman-teman, tepat di lantai 2, dan dari ruang juga sudah tersedia balkon teman-teman. Nah, ini tampak dari view-nya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa digunakan untuk tempat santai atau berfoto, berselfie bersama keluarga teman-teman.